Sekarang ni, daripada Nabi Allah Ismail, kita tahu jurai salasilah dan nasab ini melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dari jurai Nabi Allah Ibrahim menerusi Ishaq. Menerusi Ishaq ni, Ishaq ni di kemudian hari berkahwin dengan seorang perempuan. Isteri dia nama Rifqah binti Batuil. Isteri Nabi Allah Ishaq, Rifqah binti Batuil. Jadi dengan Rifqah ni dapatlah dua orang anak. Sebenarnya dua ni bukan asing-asing, tapi anak kembar. Yang abang diberi nama Aish ataupun juga disebut sebagai Aisu. Adik dia ni Nabi, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi Nabi Allah Yaqub ni lahir kembar. Abang yang mendahului kelahiran sebelum beliau ialah Aish. Di kemudian hari terjadi perselisihan. Jadi Aish ni meninggalkan keluarga menuju ke arah barat. Dialah dikenali sebagai Abu Rum, bapa yang melahirkan keturunan-keturunan Rum, iaitu Aish. Manakala Ishaq ni, manakala Yaqub ni, dia kembali semula ke tempat bapa dia, Nabi Allah Ibrahim tu, iaitu Faddam Aron. Di situ tinggal bapa saudaranya yang bernama Laman satu riwayat, Laban satu riwayat. Jadi kalau orang sebut Laman pun memang ada dalam riwayat, kalau orang sebut nama dia Laban pun memang ada dalam riwayat. Dia ni abang kepada mak dia. Mak dia tadi nama apa? Isteri Nabi Ishaq, Rifqah. Jadi Laman atau Laban ni abang kepada Rifqah, bapa saudara kepada Nabi Allah Yaqub. Jadi bila pi ke sana, orang yang mula-mula dia jumpa ialah anak Laban, sepupu dia, iaitu siapa? Rahil nama dia. Jadi pandangan pertama tu dia dah suka Kak Rahil. Dia rasa berkenan Kak Rahil. Jadi bila dia duduk lama dengan bapak saudara dia, bapak saudara dia pun nak kahwinkan dia dengan anak perempuan dia. Harapan dan cita-cita agar pak saudara dia ni sudi kahwinkan dia dengan Rahil. Tapi mungkinlah walaupun Negeri Sembilan tak ada lagi masa tu, jadi adat masa tu pun dia biasa kahwin kakak dulu. Jadi Rahil ni adik. Jadi kakak dia nama apa? Kakak dia nama Layyah. Jadi bapa kahwinkan dengan Layyah. Jadi bila kahwin beberapa tahun, nampak ketidakceriaan, ketidakseronokan pada diri Nabi Allah Yaqub. Jadi dikahwinkan pula dengan adik, iaitu Rahil tadi. Ingat, syariat masa tu membenarkan kahwin dua beradik serentak, jangan buat perangai hari ini. Pak Din, nampak tiga-tiga anak Pak Din tu cantik semua-semua. Sekali angkat lagu mana? Tak payah. Boleh nak angkat adik-beradik sama ada bercerai atau meninggal. Baik. Dah kahwin dengan Layyah, dah kahwin dengan Rahil. Sampai masa Nabi Ishaq panggil semula Nabi Yaqub kembali ke bumi Kanaan, bumi Palestin. Jadi bapa ni sayang kepada dua anak-anak dia, lalu dibekalkan dengan dua orang pembantu. Satu nama Zalfah untuk Layyah, satu nama Balhah untuk Rahil. Jadi tak dan ke mana-mana, sampai tengah jalan kahwin empat-empat. Jadi isteri Nabi Allah Yaqub ni empat orang. Yang pertama tadi Layyah, yang kedua Rahil, tiga Zalfah, empat Balhah. Baik. Layyah ni enam orang anak. Yang pertama Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Izakar, Zebulun. Enam. Rahil, Nabi Allah Yusuf dengan adik dia Bunyamin, Zalfah, Jad dengan Ashir, Balhah dan Naftali. Okey, inilah sebenarnya 12 keturunan Bani Israel. Ni hak betul-betul the real keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Dalam bahasa Arab, Bani ni anak-anak. Israel tu Nabi Allah Yaqub lah.
Pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi kita orang Islam tak sama dengan pemahaman kalimah dan perkataan Israel di sisi Bani Israel sendiri. Dalam satu kitab awal mereka merujuk kepada Taurat 5 Nabi Allah Musa alaihi salam, dikatakan pada suatu ketika dahulu Tuhan turun ke bumi menyamarkan diri sebagai manusia. Jadi bila Allah ataupun Tuhan ni turun sebagai manusia, dia ajak Nabi Allah Ya'qub berlawan dengan dia, bergusti dengan dia. Saya sebut awal-awal ni Israiliyat yang direka-reka, yang ditambah-tambah. Jadi bila berlawan dengan Nabi Allah Ya'qub, kalah Tuhan. Patah peha kanan Tuhan, dimenangi oleh Ya'qub. Inilah kata-kata masyhur yang keluar, yang hari ini dipegang oleh sebahagian besar Bani Israel. Sesungguhnya selepas ini kamu sesekali jangan lagi dipanggil dengan nama Ya'qub, tetapi kamu dipanggil dengan nama Israel, yang bererti kamu yang mengalahkan Tuhan. Kalau sebenar dalam bahasa Ibrani, Israel bermaksud hamba Allah, sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Ni pemahaman kita tentang kalimah Israel. Tetapi Yahudi-Yahudi, Zionis dan sebahagian besar Bani Israel masih memegang pemaknaan kamu yang mengalahkan Tuhan. Sebab tu sifat, sikap dan perangai mereka hari ini memang ke arah ciri-ciri tersebut, asyik cuba mencabar Tuhan, mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok 12 keturunan ni, yang paling penting Levi, Yahuza, Yusuf. Sebab dalam Taurat yang 5 ada khusus bab Levi. Sebab Levi ni salah satu keturunan yang melahirkan para nabi dan rasul. Biasa keturunan Yahuza melahirkan raja dan pemimpin. Contoh Nabi Musa, Levi. Nabi Allah Harun, Levi. Yahuza, raja dan pemimpin. Contoh Nabi Allah Daud, dia jadi nabi, dia jadi raja. Nabi Allah Sulaiman, dia jadi nabi, dia jadi raja. Dua nabi ni keturunan Yahuza. Tapi sebahagian besar adalah keturunan Levi. Ada juga sebahagian nabi keturunan Bunyamin. Contoh, masa zaman Nabi Musa, ada seorang watak nabi yang bukan rasul, iaitu Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf alaihi salam. Nabi Yusha bin Nun, hak teman Nabi Musa tu, cari Nabi Khidir, hak tukang bawa ikan tu, dia cicit Nabi Allah Yusuf, Yusha ni. Baik, inilah keturunan asal 12 Bani Israel. Sekarang sampai kepada pengetahuan kita tentang satu kaum Yahudi yang kita panggil Yahudi Zionis. Sebenarnya siapakah Yahudi Zionis? Di sinilah pemahaman dan penelitian serta pengkajian perlu dilakukan. Adakah 12 keturunan Yahudi Bani Israel ini terlibat secara langsung atau sememangnya tidak ada hubung kait langsung antara 12 Bani Israel dengan Yahudi Zionis sekarang? Baik, tak ada sebenarnya. Tak ada kena-mengena pun 12 Bani Israel tu dengan Yahudi Zionis sekarang. Tapi di depan ni Yahudi Zionis tak kira siapa pun boleh reka. Zionis ke, Zionos ke, Zionun ke. Dari serpihan mana mereka berasal kalau bukan dari 12 keturunan Bani Israel. Sebenarnya Yahudi ini adalah Yahudi yang cuba ditambah menjadikan keturunan yang ke-13. Sengaja diada-adakan, sengaja difaktakan. Baik, sekarang kita nak telusuri Yahudi Zionis. Sebagai contoh, banyak sebenarnya di kalangan Yahudi-Yahudi yang bukan non-Israel. Kita tengok awal abad sebelum diutuskan Nabi Muhammad, lebih tepat tahun 523 Masihi, berlaku dalam daerah Yaman. Di Yaman ada seorang raja yang nama Zunuas. Yang memerintah Yaman pada waktu tersebut menganut agama Yahudi, sehingga terjadinya kezaliman dan penindasan terhadap orang-orang Kristian. Dengan bahasa yang mudah, bila Nabi belum lahir, orang-orang Kristian yang beriman ini sebenarnya juga merujuk orang-orang Islam. Jadi cerita ini cerita yang masyhur. Mungkin kita tak pernah kenal Raja Zunuas, tetapi cuba baca kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, raja yang bunuh budak tu, itulah Raja Zunuas. Hak budak tu
hak budak tu sebenarnya nak dilantik sebagai pengganti ahli sihir raja kan. Dia suruh pi belajar, tapi budak tu tak belajar pun. Budak tu pi belajar dengan orang lain. Orang tu ialah orang Kristian masa tu, memang orang Islam lah. Lepas tu Zunwas ni marah, dia cuba bunuh budak tu dengan macam-macam cara. Ada dia pi letak atas bukit, empat turun tak mati, ikat tangan, ikat kaki, bawa naik kapal pi ke laut, cuba lemaskan, tiba-tiba sampai ke pantai tak mati, bakar dalam api tak mati, bubuh dalam kandang singa, kandang rimau pun tak mau makan. Last kali budak tu kata apa? Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, kena bunuh depan orang ramai. Kamu ikat aku, kemudian lepaskan anak panah. Dan panah tepat-tepat kena di tengah-tengah dahi. Sambil lepaskan anak panah, baca Bismillah. Jadi akibat dipanah dan mati itulah yang menyedarkan orang ramai bahawa agama dan akidah yang dibawa oleh budak tu ialah akidah yang betul dan benar, yang menyebabkan ramai beriman. Zunwas ni nak tewaskan seorang, tapi akibat dia terpaksa terima pengkristianan, atau dengan bahasa yang mudah, pengislaman secara besar-besaran. Akibatnya dia menghukum semua yang masuk Islam tu dengan digalikan lubang yang besar, dibuat unggun api yang besar, umban sekok-sekok. Inilah dikenali sebagai peristiwa Ashabul Ukhdud tu. Kutila Ashabul Ukhdud tu, itulah. Akibatnya ada 2-3 orang yang terlepas, tak dan dibakar, melarikan diri. Lalu mereka ni minta bantuan dengan Byzantium. Siapa Byzantium ni? Byzantium ni Rom. Mereka sinonim dengan Yahudi ke Islam ke Kristian? Byzantium Kristian. Jadi mereka minta bantuan dengan Byzantium, jauh jalan. Tapi Byzantium kata, aku tak mau campur tentang urusan kamu. Sebenarnya kalau ni kes Kristian sama Kristian, okey. Tapi sebab raja zaman Nunwas ialah Yahudi, takut jadi benda lain, jadi aku sarankan kepada kamu kembali semula minta bantuan negara sebelah laut jiran kamu tu. Apa? Habsyah raja An-Najah si agama Kristian. Minta Habsyah Najasyi tolong kamu. Jadi dengan susah payah sampai ke Yatufia, sampai ke Habsyah, sebab itulah berlakunya penyerangan kerajaan Habsyah terhadap Yaman. Jadi dihantar ketua panglima perang nama Aryat, pembantunya ialah Abrahah. Ini nak start cerita ni, Abrahah Al-Ashram. Asalnya Habsyah tak ada kena-mengena dengan Yaman, tapi bila kes ni dihantar Aryat dengan pembantu dia Abrahah serang Yaman, serang Raja Zunwas, akhirnya Raja Zunwas tewas. Jadi Yaman menjadi wilayah teritori Habsyah, dijaga oleh Aryat, dijaga oleh Abrahah. Di kemudian hari terjadi perselisihan dan persekitaan antara Aryat dengan Abrahah. Akhirnya Aryat tewas di tangan Abrahah. Jadi bila Abrahah memerintah, waktu ni lah dia tengok orang-orang di sekitar Jazirah Arab tu dari pelusuk penjuru dunia pergi ke satu tempat untuk menunaikan ibadat haji. Hak ni lah dia cuba buat apa dekat Yaman. Dia cuba buat Kaabah dia sendiri. Kaabah daripada emas besar, tapi seorang pun tak pergi buat haji, tetap di sana. Atas kecemburuan tersebutlah beliau menyerang. Hak ni kes. Maksudnya dekat-dekat aja kisah ni. Kisah ni bertaut antara Ashabul Ukhdud selang dengan penyerangan Kaabah. Okey. Sekarang ni kalau kira Yahudi hak duduk di zaman-zaman Zunwas tu Yahudi Bani Israel 12 ke? No. Maksudnya dah ada Yahudi. Lebih jauh kawasan Afrika, kawasan Habsyah tu, Afrika Utara, banyak Yahudi, antaranya Jawara. Nama suku Yahudi. Antaranya Nafusa, nama suku Yahudi. Kahina, nama suku Yahudi. Ni antara suku-suku paling awal di Afrika dahulu, kawasan Habsyah dan kawasan sekitar yang jadi Yahudi. Tapi mereka non-Bani Israel. Inilah disebut sebagai Yahudi Mizrahi, Yahudi Timur. Termasuk Yahudi Mizrahi ialah Yahudi Yaman, Yahudi Lubnan, Yahudi Syria, Yahudi Iraq, Yahudi Parsi, Yahudi Bukhari. Kawasan-kawasan timur. Atas sekali, Yahudi apa? Ashkenazi. Inilah sebenarnya asalnya Yahudi Khazar. Inilah keturunan Ya'juj Ma'juj ni.
antaranya Hitler Ashkenazi, hak geng-geng komunis Karl Marx Ashkenazi, Stalin Ashkenazi, siapa lagi? Lenin Ashkenazi, Bill Gates Ashkenazi. Kebanyakan Ashkenazi hak geng-geng popular, geng-geng hak mendominasi dunia ialah Yahudi Ashkenazi, asalnya Jerman dan Rusia. Tapi dia lebih kepada semenanjung Iberia, pergunungan Kaukasus. Okey. Yahudi Khazar ni bukan Yahudi 12, tapi satu fakta yang saya jumpa, mereka ni seolah-olah masih ada sisa-sisa Yahudi yang 12. Ingat tak kes Nabi Musa? Waktu dia turun daripada Bukit Tursina, Samiri buat patung lembu. Jadi Nabi Musa mengusir Samiri dan pengikut-pengikut dia. Maksudnya ada lagi Yahudi yang tak mau ikut Nabi Musa, ikut belakang Samiri. Jadi Samiri berhijrah tu dikatakan dia tetap keturunan hak 12 tu sebab asal geng-geng Nabi Musa. Kata setengah riwayat, keturunan hak serpihan itulah yang jadi ni. Bila mereka asimilasi dengan penduduk setempat, maksudnya darah Yahudi tu masih ada. Tu satu riwayat. Tapi riwayat lain kata Yahudi Khazar.